Hai guys, balik lagi di channelnya Radius Kalbar. Kali ini kita akan membahas tentang sosok hantu yang paling menyeramkan dari Kalimantan. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Radius Kalbar. Jangan lupa di like dan bagikan ke teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Kalian pasti setuju kan? Tak hanya kaya akan sumber daya, Indonesia ini juga bergelimang hal-hal yang berbau mistis. Kalau tidak percaya, coba deh mampir ke tiap pulau-pulau negara ini. Pasti masing-masing memiliki hal-hal mistis sendiri. Hal mistis ini sendiri tidak melulu dukun atau semacamnya, tapi juga hal-hal yang berhubungan dengan makhluk halus alias hantu. Iya, hampir di setiap tempat di Indonesia ada hantu-hantunya sendiri, dan masing-masing dari mereka cukup seram. Termasuk pula yang ada di Kalimantan. Mungkin tak banyak orang yang tahu, tapi Kalimantan memang tersembunyi hantu-hantu yang seram luar biasa dan siap bikin siapa saja ketakutan. Serius, berhadapan dengan hantu ini pasti akan membuatmu bergidik luar biasa. Sama seperti kita yang begitu ketakutan akan hantu-hantu yang mengerikan semacam pocong dan kuntilanak, orang-orang Kalimantan juga gemetar ketika menjumpai makhluk bernama kuyang. Alasannya nggak lain karena wujud kuyang yang memang sangat mengerikan. Bentuknya yang aneh itu sungguh bikin siapa saja pun ciut nyalinya. Banyak yang bilang kalau kuyang ini hanyalah sebuah mitos. Tapi dari saksi mata yang ada serta didukung dengan pemberitaan-pemberitaan, memang agak susah kalau harus menyangkal keberadaan makhluk ini. Dari semua hantu yang ada di Indonesia, mungkin kuyang bisa dianggap yang paling ngeri bentuknya. Wujud fisik kuyang sama sekali bukan seperti hantu biasanya yang mempunyai jasad. Hantu kuyang terdiri dari kepala saja yang menyambung dengan organ-organ dalam manusia. Bisa dibayangkan ya bentuknya seperti apa. Kepala utuh disambung organ, seperti itulah bentuk kuyang yang sering diberitakan. Ciri khas lain dari kuyang yaitu wujud kepalanya yang selalu wanita. Hal ini ditandai dengan rambut panjangnya serta raut muka yang memang sangat wanita. Ciri fisik lain dari hantu kuyang adalah memiliki taring. Katanya taring ini dipakai untuk menghisap darah dari para korbannya. Tidak hanya punya fisik yang mengerikan, kuyang juga memiliki kelebihan yang menakutkan. Satu di antaranya adalah kemampuannya untuk terbang. Jadi hantu kuyang ini tidak ngesot atau semacamnya, tapi terbang dengan sangat cepat. Bayangkan jika tiba-tiba dikejar kuyang, sepertinya kecil kemungkinan kita bisa lari dari makhluk ini. Tidak hanya bisa melayang-layang atau terbang dengan cepat, makhluk ini konon katanya juga bisa hilang dan muncul seketika. Pernah ada berita tentang kuyang yang dikejar-kejar warga, namun tiba-tiba saja makhluk ini menghilang tanpa jejak. Legenda mengatakan kalau kuyang ini bukanlah hantu sungguhan alias jadi-jadian. Menurut masyarakat setempat, kuyang merupakan jelmaan dari seseorang yang menimba ilmu hitam. Lalu sebagai syarat ia harus berwujud seperti kuyang, lalu mencari korban-korbannya. Katanya seseorang yang menjadi kuyang ini mengejar ilmu awet muda dan keabadian. Makanya ia harus memangsa korban yang dianggap si hantu sebagai simbol kemudaan. Entah cerita ini benar atau tidak, tapi masyarakat cukup meyakininya. Nah, itulah mitos hantu paling menyeramkan versi Radius Kalbar.